jam setengah. Pelakuan cancel. Masih bisa terima oleh Murung. Pak Diki, coba dicemes. Pak Diki, coba dicemes. Apa yang terjadi? Bola masuk, pukulan yang begitu tajam yang dilakukan oleh Fupio. Poin bertambah untuk BD Azhar. Ada siapa di sana? Ancang-ancang bola, pelakuan cancel. Nomor turunan, masih diterima. Ternyata pengamatan bola yang sangat bagus. Poin bertambah untuk Mutiara Hitam. 2-1. Ya, ada Randy. Randy ancang-ancang bola, melakukan serve. Ada siapa di sana? Tahun 2009, umpan tinggi, coba lihat bola. Bola pun yang begitu kejar, tidak bisa dibendung oleh anak-anak Mutiara Hitam. Poin bertambah menjadi 2-1. Ada anak di sana, imam tua bola di sana. Melakukan serve, masih bisa diterima oleh nomor 24, coba dikejar. Apa yang terjadi? Bola di sini tidak baik. Di selama 2009, umpan tinggi, ada Jack. Bola tidak bisa melawan tiket. Lagi-lagi poin bertambah untuk Mutiara Hitam. Ada Emek, nomor punggung 1. Emek dari Mutiara Hitam melakukan sub. Ada siapa nomor punggung 9 di sana? Ada Yusuf, umpan tinggi. Jangan lupa yang begitu kencang. Taksi bola melewatkan bola punggung bertambah menjadi 3-1. 3-1. Ada video di sana dari media asal melakukan jump sub. Masih bisa diselamatkan, umpan tinggi. Mereka masih bisa diselamatkan. Ada Yusuf Cisaka, ada Mitya. Ternyata walaupun lebih ketik, variasi serangan yang bisa memberikan poin. Lagi-lagi video dari BD Azhar nomor 11 melakukan jump shot. Masih bisa diselamatkan, coba dikejar oleh Yusuf. Lucu cemas. Yusuf tidak bisa mengeluarkan bola dengan baik. Poin bertambah untuk Mutiara Hitam. Rico melakukan serve. Ada Anam Yusuf di sana, umpan tinggi. Masih bisa diselamatkan. Ada siapa di sana? Terjadi dari Bung Acos. Lagi-lagi poin pertama untuk Mutiara Hitam. Ada Rico di sana, 5-4. Poin tipis, 5 Rico melakukan serve. Ada Yusuf di sana, umpan tinggi. Menyentuh net, pelanggaran, poin bertambah untuk PD Azhar menjadi 5-1. Ada Riza, Riza, stopper dari. Ada bisa dikembangkan, umpan tinggi, Faris. Pukulan dari Suri yang tidak ada blok. Lagi-lagi variasi serangan yang bisa menambahkan poin. Ada Suri di sana dari Mutiara Kali Hitam melangkah jatuh. Ada siapa di sana? Masih bisa dikembangkan, umpan tinggi, cepat. Poin bertambah untuk BD Azhar nomor 29. Ada Yusuf di sana. Yusuf melakukan jump. Pasti ada Azhar di sana. Mau patingin langsung ye. Masih bisa disamanya. Coba dikejar-kejar. Apa yang terjadi? Bola yang begitu jauh. Lagi-lagi poin pertama untuk Mutiara Hitam. Ada Sinon. 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 Ancang-ancang bola. Lihat ada siapa di sana. Coba melakukan jump. Masih bisa diselamatkan. Ada Yusuf. Poin pertama untuk BD Azhar menjadi 8-9. Satu angka tertinggal. Ya, ada Sino. Sino dari Azhar Putra. Melamasan ada di Mera. Oh, mati. Coba disantai. Apa yang terjadi? Pukulan yang begitu pelan dari Rico. Tapi bisa akan mematikan. Poin pertama untuk Mutiara Hitam. Ada Randy. Randy, sehingga tengkalam ini. Jadi Mutiara Hitam melakukan sub. Ada siapa di sana? Lagi-lagi.
Dede Azhar menjadi 9-10. Ya kalau untuk menunjuk anak stopper, anak stopper sendiri Dede Azhar melakukan sem. Ada Acer di sana. Oh, masuk ke masuk ke selamatkan. Oh, mati tuh cepat satu. Nomor 21 ini pukulan yang epet. Pukulannya sangat lincah sehingga touch ball yang pertama menjadi 11-9. Ada epet melakukan sem. Ada nomor busnya, ada anak di salah. Nomor 22 Jokowi sampai saja yang nomor 22. Ada di sana. Poin bertambah menjadi 10-11. Poinnya sangat tenang. Satu angka terbuka. Pedi Azhar ada di trio di sana melakukan jump set. Coba dikejar Zuki. Acos pengamatannya yang tidak sempurna. Bolanya, bawa bolanya jauh out. Poin pertama menjadi sama. Ada video di sana. Masih bisa jauh. Apa yang terjadi? Lagi-lagi passing yang tidak baik. Poin pertama menjadi 12-11. Sekarang tertinggal Mutiara satu angka dari PD Azhar. Ya Acos malah. Lagi-lagi jump set yang begitu kencang. Poin bertambah untuk Mutiara Zahra. 12 sama. Alhamdulillah pertama ini. Iya, ada Riko melakukan sem. Diberiman di sana, ada Yusuf. Cemes! Lagi-lagi nomor 9. Ada Yusuf di sana. Andalan, ya. Ada Riza, nomor 2. Kecil bola. Melihat lawan di sana. Dimana yang kosong dia bangsa. Coba sum kecil aja. Masih bisa diselamatkan. Aduh, bola yang tidak sempurna. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ternyata ada kesalahan dari PD Azhar. Lagi-lagi poin bertambah menjadi 13 sama Sugi. Ada Sugi singkat dan kalah dari Mentera Rita. Coba melakukan jam sum ada siapa di sana. Ada Fitrio, Oman Yusuf. Coba apa yang terjadi? Lagi-lagi variasi serangan antara Cino dan Jenar membuat poin bertambah menjadi 14. Ada Jenar di sana. Ya, pemain veteran dari PD Azhar itu masih bisa terima. Umpan tinggi, back attack, masih di sana. Apa yang terjadi? Lagi-lagi pukulan yang pelan tapi sangat arah. Tidak bisa dikembalikan oleh anak-anak Azhar. Poin pertama menjadi 14 sama. Ada Azhar melakukan sem. Ada siapa di sana? Coba dikejar oleh Yusuf. Umpan tinggi, gitu. Apa yang terjadi? Coba melakukan pukulan Robson. Tapi masih bisa diselamatkan. Lima belas sama. Ya, Yusuf di sana berketek acar. Apa yang terjadi? Ada Anam di sana. Ada saudara Anam melakukan jump shot. Catatan yang itu masih bisa diterima oleh Roman. Roman di acar. Lagi-lagi acar gagal untuk yang kedua kalinya. Poin bertambah untuk PD Azhar. Ya, Yusuf. Yusuf dari Azhar Putra melakukan jump shot. Pengamatan yang baik. Lagi-lagi poin bertambah untuk Mutiara Hitam 16-17. Ya, ada siapa? Nomor punggung 6 ada Sinun melakukan sem. Diterima oleh Yusuf. Saudara-saudara, tipuan oleh nomor punggung 6 di sana. Ada saudara Sinun. Ya, lagi-lagi Sinun ancang-ancang bola. Melihat lawan di mana sisi yang kosong melakukan sem. Iya, ada Rohman di sana. Umpan tinggi Sunde. Apa yang terjadi? Riko. Pukulan Riko. Pukulan quick yang dilakukan Riko sangat kencang. Poin bertambah untuk Mutiara 17 dapat poin yang begitu ketat. Ya, nomor punggung 2 ada Remy melakukan sem. Terima oleh Anam. Umpan lagi-lagi si Rijal. Winter andal dari PD Azhar ini. Poin pertama menjadi 19-17. Ya, ada Anam di sana. Ancang-ancang bola. Ada Anam melakukan slam. Ada Roman. Umpan tinggi. Coba disotek saja. Masih bisa diselamatkan. Ada Fitrio. Coba disotek lagi. Masih bisa diselamatkan. Ada Suki di sana. Masih terima oleh Andi. Ada Fitrio di sana. Coba channel. Masih diselamatkan. Umpan Suki. Coba.
Tiara menjadi 18-19. Ada Epe di sana, Epe ancam-ancam pula melakukan set. Ada Andi, terima Andi di sana, umpan Yusuf, cepet! Masih dari sahabat Roman, umpan lagi, atas! Apa yang terjadi? Pengamatan bola yang... Ya, ternyata ada pelanggaran dari PD Azhar. Mengaibatkan poin bertambah untuk Mutiara menjadi kawin lagi, kawin manis 19 sama. Ya, ada Ebet Nagosan, ada Andi di sana.